Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdata min lisani yafqahu qawli amma ba'd. La hawla wa la quwata illa billahi aliyyil adhim. Pada para subscriber, para viewers, saya doakan semoga ada semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan panjang umur fisik, kita adalah warisul, diberikan rezeki yang banyak, halal barokah melimpah ruah, amin ya rabbal alamin. Di sini saya akan menyampaikan sebuah informasi, saya ambil dari platform Facebook akun Abah Hadi. Ini guys, tinggal lagi, nah itu ini memposting, yaitu postingannya gini: segalanya untuk kebaikan umat. Saya lagi menanyakan kepada anak cucu cicitnya Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani tentang Mang Imad yang katanya konon bersambung ke Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani. Ternyata gak diakui dan gak ada zuriat atau silsilah ke Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani. Wawancara ini langsung dari cicitnya Syekh Nawawi Tanara, Ustadz Nawawi bin Kiai Haji Majazi, keturunannya Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani. Ini guys, videonya kita simak bersama-sama. Apa benar ada kabar burung miring ataupun miring kanan ataupun miring kiri ya, bahwa ananda ataupun enaknya malah bapak Imad itu benar sebagai juriat ataupun yang taruhlah mengaku juriat Syekh Nawawi? Mohon keterangannya kalau Ustaz. Kalau di Iman, kalau kita dan keluarga apa dan keluarga yang kita ada bukannya bukan keluarganya ataupun keturunannya, dan oh, ini ada lah untuk keluarga sama-sama keturunan Sultan Banten lah ya. Iya. Toh kalau dia misalnya keturunan Sultan Banten, saudara saya sekjen menantang nasabnya. Jadi saya sebagai keluarga juga dari Muhammad Syifahi, saya kesini silaturahim ke Kang Ustadz Nawawi bin Abah Majaji adalah keturunan dari Ibu Aja Rokaya ya, Syekh Nawawi Tanara. Inilah keterangan dari anaknya Abah Majaji. Dan di sampingnya ini juga ada komandan-komandan nih gitu. Tuh, dari Jogja. Jogja juga itu masih Indonesia gitu. Ini Abah Majajinya. Terima kasih. Kang Ustaz, apa benar? Ya, logis. Cukup jelas ya wawancaranya. Bagaimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar. Wa'afu wa'allahul mafiq ila aqwami tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi.